balik. Masa mak ada, kau tak balik pun. Macam mak tak tanya, baru kau nak balik. Memang aku terlambat. Mak, maafkan kakak kerana sudah 3 tahun kakak tak pernah tanya khabar mak, tak pernah jenguk mak. Dan hari ini kakak akan memikul tanggungjawab yang besar untuk menjaga Bakis. Semoga Allah memudahkan. Dek, bangun dek, sahur. Seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini dan tak membuang diriku sesuka hatimu tak memilih dia. Mana juga ni dah berkunang, tak balik-balik lagi. Kau nak balik. Apa dah hal lah. Aku cakap dengan kau ni kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni je lah untuk hari ni. Aku tak sempat lah nak beli bahan dapur. Aku tak lupa. Kalau ada mak, mesti dia akan masak sedap-sedap. Tak macam kau. Tu pun tak tahu. Syukur tu tak ada apa yang ada. Nanti aku beli lah bahan dapur. Kalau macam kau tak masak tak apa. Dek, bangun dek, sahur. Tapi kos pemudahan sangatlah tinggi. Kak, saya minta maaf kak. Aku punya selama 3 tahun akak menghilangnya, akak menghidap penyakit ni kak. Akak dah tak ada harapan dah. Kak jangan cakap macam tu kak. Akak minta maaf tak dapat sempurnakan tanggungjawab. Akak nak sangat tengok kau pakai baju lawa-lawa hari raya nanti. Kau pakailah baju yang akak hadiahkan nanti. Kak, hari ini hari raya pertama. Hari ini saya pakai baju yang akak bagi. Terima kasih kak sebab hadiahkan saya baju yang cantik ni. Terima kasih juga akak sebab jaga saya selama ni. Walaupun sekejap. Sayang akak. Hadapi semua.